PT KAI Daerah Operasional 4 Semarang memperkirakan kenaikan penumpang Natal dan Tahun Baru mencapai 27 hingga 30%. Kenaikan ini bersamaan libur panjang Nataru. Saat ini kenaikan penumpang mencapai 311.000 dibanding tahun sebelumnya hanya 270.000 penumpang. Kepala Daop 4 Semarang Wisnu Pramudio mengatakan untuk melayani 311.000 penumpang ini pihaknya menyediakan 24 kereta tambahan sehingga total kereta yang dioperasikan ada 81 kereta. Penumpang ini trennya masih banyak yang turun, yang naik dan turun terus. Yang datang itu lebih banyak. Nah, contohnya di Pekalongan ini kemarin yang naik itu 1.700, yang turun hampir lebih dari 2.000. Tapi sementara lancar. Kalau lu penambahan kereta mungkin Pak? Untuk penambahan kereta seperti masih ini ya, masih tetap kemarin ya. Jadi 81 KA yang jalan itu ada 24 yang tambah. Dari Pekalongan, Rizky, Media Group Network.